Pergi sana. Kamu masih punya tangan, kaki, masih aja ngemis. Lo bos, enggak apa-apa. Tadi ada pengemis rese. Mir, jangan ngalangin jalan. Kak, beri saya uang. Kak, mohon tolong saya, Kak. Pinggir. Ini jauh akan lebih baik daripada kamu mengemis. Semoga kamu mengerti ya. Ini kartu nama saya. Kamu ambil kalau kamu butuh bantuan suatu hari. Ya. Jajan murah nih, beli dong. Ini satu. Iya. Eh, ada yang jual snack, ayo beli-beli. Halo Kak, aku mau beli ya. Ini betul. Terima kasih. Oke, Direktur King ada di sini. Direktur King? Siapa Direktur King? Bos perusahaan ini, Direktur King. Oh, aku ingat sekarang. King sudah lama bangkrut. Dia ditipu temannya sendiri. Perusahaan ini udah aku beli dari King. Hah? Apa kamu tahu di mana dia sekarang? Oke, baik. Nanti kalau aku tahu keberadaan King, aku kasih tahu kamu. Makasih ya. Oh iya, ini kasih nama aku. Kalau kamu tahu keberadaannya dia di mana, tolong hubungin aku ya. Baik. Penolongku, aku harus menemukanmu. Ini kartu nama saya. Kamu ambil kalau kamu butuh bantuan suatu hari. Ya. Dek, tadi ada seorang wanita belanja di sini nggak? Iya, ada Pak. Barusan dia pergi. Terima kasih ya. Halo bos. Hari ini kamu dapat 3 komplain. Bisa tidak usah masuk kerja. Bos, dengarkan dulu penjelasanku bos. Bos. King.
Pak Cahya. Kenapa Anda bisa di sini? Sepertinya kamu sedang sedih. Gak apa-apa kok. Aku habis dipecat sama bosku. Wah, ini berita bagus dong. Loh, maksudnya apa ya Pak Cahya? Kamu itu gak cocok dengan pekerjaan ini. Pak Cahya, kalau gak ada urusan, saya pergi dulu ya. Tunggu dulu. Kebetulan, aku punya satu pekerjaan yang cocok buat kamu. Kalau kamu berminat, datang aja ke perusahaanku. Pak Cahya, ini benar. Orang seperti kamu mempunyai skill dan bakat manajemen yang bagus. Besok aku tunggu di perusahaan ya. Makasih ya Pak Cahya. Selamat siang. Ini surat lamaran kerja saya. Kamu? Halo. Masih ingat nggak dengan sekotak snack itu? Ternyata kamu banyak berubah ya. Hanya dalam beberapa tahun saja, kamu sudah sukses. Kalau pada waktu itu kamu tidak menolong aku, mungkin aku nggak ada di sini hari ini. Oh ya, aku ingin menawarkan sesuatu sama kamu. Kamu mau bergabung di perusahaan aku? Kamu jangan bercanda deh. Perusahaan ini kan milik Pak Cahya. Aku udah ambil alih perusahaannya. Dan sekarang kamu masih jadi bosnya. Tapi, aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Aku jadi bos wanitanya.